WhatsApp dan welcome back to Markas Tato Channel. Dan hari ini gua akan membuat konten mukbang. Kan sebelumnya udah pernah tuh mukbang dari si Bogem atau si Common Snapping Turtle yang berasal dari Amerika, tapi turtle. Dan kali ini gua akan membuat konten mukbang karena sudah ada beberapa yang minta, "Bang, ya udah buat mukbangnya." Itu mukbang dari kadal panana atau blue tapski. Jadi ini udah gue siapin di ember biru ini. Ini ada blue tapski, tapi belum kasih nama, bingung. Ini dia blue tapski. Say hello. Assalamualaikum semua. Ya, ini masih peradaban. Dan dia ini udah gede banget sih. Cepet gedenya blue tapski itu. Dan bagi kalian yang penasaran kalau blue tapski gede itu gedenya seberapa, itu tuh dia bisa gede banget sih menurut gue ya. Yang bisa ya kayak gendong bayi. Pokoknya gede, itu tuh segini. Nah itu segitu. Dan menurut gue blue tapski ini cepet banget dan dia jinak. Jadi gue akan membuat konten mukbang dari kadal panana atau blue tapski. Ini udah lumayan sakit sih cakarannya sekarang, udah gede. Sedikit mengenai blue tapski ini, ya ini berasal dari Papua dengan warna lidahnya yang biru. Ya ini sebagai perlindungan dia sih, lidah birunya itu. Jadi predator atau pemangsa menganggap bahwa dia ini beracun. Padahal enggak, dan dia ini unik ya untuk di ular. Pokoknya di Papua tumbuhannya unik-unik, ada ular dada merah, ada Siben Rocky, ada Tangsi, ada Crocodile King juga. Wah, keren-keren dah Papua tuh. Mari kita lestarikan kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Mantap. Nah, hari ini gua akan membuat konten mukbang dari pasti ini lintai nggak bisa di kita kuat. Dan mukbangnya kali ini yaitu dengan jangkrik. Jadi gua akan memasukkan ke dalam ini baru beli tadi. Tuku ribut. Jadi kita harus disiapin mukbang tuh ya, yang mau makannya dan jangkriknya nih. Ini udah banyak banget, coba dihitung ya. Tadi sih gue ngitung kira-kira 20-an, tapi pastinya nggak tahu. Jadi tadi dia udah gigit, ini lumayan sakit, dan dia nanti akan makan di pot ini. Dan langsung saja sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Hitungan ke 3, 1, 2, 3. Thank you yang udah subscribe dan share dan like. Langsung saja ikuti keseruan. Ini dia, ini udah gua siapin ya. Nanti dia di sini serba putih. Terus ini ada si blue tapskinya, dan ini ada jangkrik sama bubuk kalsium. Soalnya kemarin dia udah makan buah, lalu gue kasih pisang dan pepaya. Alhamdulillah dimakan. Kita kasih ini dulu ke dalam, kita pocok biar dia dapat kalsium. A few moments later. Cara ngasihnya gampang banget, tinggal dibuka. Ini bukan endorse, tapi gue belinya emang ini. Mungkin kalian yang punya rekomendasi lain kalsium, ada soalnya banyak. Cuma gue seringnya belinya ini sih. Itu sih terserah kalian aja, yang penting ngandung kalsium dan bagus. Karena jumlahnya banyak, jadi kita tambahin. Help me! Help me! Nigga! Ini udah putih semua ya. Kayak salju. Habis itu
kita pocok. Bismillah. Semoga ini tidak penyiksaan. Kalau itu menurut gue penyiksaan sih. Tuh ya, udah ada beberapa yang jadi putih. Langsung kalau udah beberapa jadi putih itu duduk pada telet. Kita masukin kadarnya. Tahu panana. Nih biasanya tipsnya tuh kalau megang tuh jangan ragu, bisa dia defense. Oh kan? Langsung pegang aja dengan penuh keyakinan yang gak kuat di dalam hati. Iya. Langsung masukin. Ini dia. Mudah-mudahan sih lahap. Soalnya kalau gue sendiri ngasih makan tuh 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung stok aja sih. Dan dia juga bisa dijemur, tebar. No God, please no, no. Kita bikin enak dulu aja. Yoi. Makanan pertama. Apa dia kenyang ya? Dia belum notice atau gimana, gua nggak tahu. Wah itu soalnya biasanya doyan banget sama jangkrik. Hey, that's pretty good. Wait, udah mulai makan satu. Dan kita biar tahu sekalian kira-kira dia kuat berapa. Tapi tadi pagi udah gua kasih sih. Kalau kaya takutnya penyiksaan kan. Ini apakah ini kedua? Dua. Biasanya dia tuh hampir ngejar-ngejar kalau dikit ya. Cuma karena banyak dia jalan santai aja banyak. Santuy jadi. Jalan dikit ada makanan. Baru dua ya. Tuh. Kenal lagi baik. Oh, bekasnya. 3. 3 ekor dimakan sama dia. Kan kalau waktu itu kita ngasih ke tongkong, dia makan banyak kan. Berapa tuh ya? 7 lebih lah ya. Pas ulah tongkong. Oh. Nope. 4. Waduh, dikejar. Nope. Wait. Frag out. Wait. Woi, 4 ya. Udah 4 jangkrik. Kira-kira kuat berapa nih dia? Tapi mukbang nih saran gue jangan sering-sering sih. Takutnya obesitas. Gak bagus kan buat hewan. Buat manusia yang gak bagus. Ini 5. Darahnya keluar. Jangan ditiru ya, ini penyiksaan. Udah 5 ekor. Ini dia sadar ngeliatin. Tuh yang lainnya mah santuy aja. Ada yang 2 ekor jalan. Mereka ngerasa gak bakal dimakan kali nanti ya. Yang ini gede nih. Malamnya rada susah. Kayaknya udah kenyang sih. Ini masih banyak banget. Akhirnya 7 lah ya. Soalnya tadi udah gua kasih apa? Pepaya juga sih tadi pagi. Nggak tahu nih kalau masih lapar. Jalan-jalan sih. Lihatlah, besar sekali roketnya, SpongeBob. Kita di sini untuk nyemprot jendela, Patrick. Kali aja ada yang cocok. Iya. Udah kenyang kayaknya. Kayaknya sih udah kenyang sih. Berarti gitulah ya, 7 ekor. Padahal masih sisa banyak banget. Patrick, hentikan. Malah pada nyamperin jangkriknya, gila. Malah paduan, uset, diserang.
dilompatin. Udah, 7 ekor buat apalakan jadi. Ya segitu aja kan. Aduh, mubazir. Ya kalau mubazir kita kasih ke kura-kura yang lain aja jantinya. Jadi ya cuma 7 ekor dong. Mungkin karena masih kecil. Nah, dadah. Nah, ini tadi sisa dari jangkrik yang nggak habis dimakan ya. Yang cuma habis 7 atau 8. Gue mau ngasih ke Sipun Rokin. Gue lagi eksperimen. Katanya kalau ngasih jangkrik dulu itu, dia bisa bikin kecerahan pada kura sih. Ya, ini gue kasih jangkrik terus. Kalau yang ini emang dia dasarnya cerah, kuning ya. Agak gelap aja sih. Ini kan kuningnya. Lebih kuning lah. Kuning banget. Sedangkan kalau yang ini kan hitam. Hitam-hitam jago rawit. Kita kasih aja ke Siben. Jadi dimakan sih. Tuh, wah sih. Satu ya. Nah, mungkin itu dia tadi konten mukbang dari kita ganti judulnya bukan mukbang Panana tapi mukbang jangkrik yang dicobain sama Panana, Siben Rocky, Brazil mau masukin ke masukin ke bogem sayang takutnya ya ada kandungannya apa walaupun gua belum tahu sih gimana harus menjebak dan masih ada putih-putihnya buka kalsium. Panana ini cepet banget ya. Sok lah kita ganti jadi bukan mukbang Panana tapi mukbang makan jangkrik. What's up guys, spesial 1 tahun Markas Turtle. Jadi kita akan mengadakan giveaway yang diadakan bersama Nakama Athletics dalam berkah gratis. Dan ini dia beberapa giveaway-nya. Ada 2 ekor kura Brazil cerah yang lucu, ada 1 ekor Ambon Ceper unik plus, dan 2 unit lampu UVA-UVB. Dan untuk selengkapnya kalian bisa lihat di postingan kita. Untuk rules-nya jangan sampai ketinggalan ya. Dan selamat menonton and see ya. Dan mungkin segitu saja video untuk hari ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan reptil, terutama kura-kura atau ya Bitangskin, buah dan Bitangskin dan para jangkrik juga awas.